Sesuai dengan tahapan pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 tingkat provinsi di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Kelly Mariana mengatakan, rapat pleno akan dilangsungkan mulai tanggal 9 Mei hingga 12 Mei 2019 dengan melibatkan semua pihak, yaitu Bawaslu, peserta pemilu hingga perwakilan partai politik. Dan demi menjaga kondusivitas dalam rapat pleno rekapitulasi ini, para peserta pemilu hanya diperbolehkan membawa paling banyak 2 orang saksi untuk mengawal hasil rapat pleno. Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Iin Irwanto menjelaskan dengan pelaksanaan pleno rekapitulasi ini, pihaknya optimis jika akan selesai tepat pada waktunya atau 12 Mei 2019. Sementara jika masih pada prosesnya masih terdapat keberatan dari pihak saksi, para saksi dapat secara langsung mengajukan pertanyaan pada KPU atau mengisi form DC2. Secara historikal ketika mereka mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil penghitungan suara form DB2 ya. Kalau di provinsi form DC2. Tim Liputan Sriwijaya TV.